Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pertemuan di Sekretariat TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu, 4 September 2024. Rapat ini dihadiri oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Mutia Anwari Endri, serta seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada pertemuan kali ini, diawali dengan perkenalan serta diskusi interaktif, di mana para peserta saling bertukar ide dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan PKK di wilayah masing-masing. Disampaikan pula rencana-rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.